Alhamdulillah, hari ini saya mewakili rakan-rakan daripada Unisian Cypher akan membentangkan satu tajuk yang berkait dengan aplikasi dan juga pembangunan wakaf sukuk di Malaysia. Jadi untuk meneruskan pembentangan hari ini, saya bahagikan pembentangan kepada beberapa bahagian, iaitu introduction, success story of wakaf, definition sukuk and wakaf, sukuk wakaf structuring, issue and challenge and conclusion. Okay. Seterusnya untuk pengenalan, kertas kerja ini ditulis hasil daripada pemerhatian terhadap kesan daripada COVID-19 yang telah menjejaskan ekonomi, bukan setakat ekonomi Malaysia, malahan ekonomi seluruh dunia. Apatah lagi, negara-negara miskin akan lebih terkesan daripada pandemik ini. Jadi untuk mengatasi ataupun untuk menangani impact ataupun untuk mengurangkan impact daripada pandemik of COVID-19, berbagai usaha perlu dilakukan. Jadi antara langkah yang difikirkan untuk menguruskan ekonomi, terutamanya ekonomi umat Islam di Malaysia, satu instrumen yang boleh ditingkatkan penggunaannya adalah dari segi wakaf. Okay. Di wakaf, sebelum ni kita tahu bahawa wakaf adalah satu kaedah di mana wakaf ini, walaupun dia wakaf tidak diwajibkan, tetapi dia sangat digalakkan dalam Islam. Okay. Di mana wakaf ini adalah hak-hak mutlak umat Islam, di mana melalui wakaf kita dapat membantu masyarakat yang lain dari segi kebajikan, dan pahala untuk wakaf ini akan berterusan sehinggalah ke akhirat. Jadi wakaf, sebagaimana kita tahu, wakaf ini terdapat dalam pelbagai bentuk, sama ada wakaf tanah dan juga wakaf tunai, wakaf pendidikan dan sebagainya lagi lah. Okay, jadi dan inovasi yang telah dilakukan oleh Suruhanjaya Security sebelum ini telah menggabungkan antara pasaran modal Islam dan juga wakaf. So salah satu cara untuk menguruskan aset wakaf yang kita dapati sebelum ini, kalau misalnya wakaf tanah, antara aset yang banyak terbiar adalah aset tanah yang diwakafkan. Satu masalah untuk pengurusan aset wakaf ni dari segi pembiayaan ataupun macam mana pengurusan harta wakaf tanah. Jadi terdapat pelbagai usaha untuk membangunkan tanah wakaf, misalnya melalui pasaran modal Islam. Jadi di sini usaha telah dibuat untuk membangunkan aset-aset wakaf tadi menggunakan sukuk. Jadi untuk membiayai pembangunan aset wakaf, sukuk telah digunakan untuk ataupun sukuk digunakan sebagai sumber untuk membiayai aset-aset wakaf yang terbiar tadi. Okay. So sukuk wakaf adalah satu gabungan ataupun merger antara sukuk based contract dan juga wakaf. Okay. It can be defined as a tradable certificate. Kerana wakaf sekarang boleh diubah dalam bentuk sukuk ataupun dalam bentuk sijil. Tapi dari segi equal monetary value that represent the money restrict, dari segi halangan, masih terdapat halangan. Wakaf adalah satu yang menghalang dari segi pemilikan. Okay. Jadi untuk membentuk wakaf sukuk sebagaimana sukuk yang lain,
biasanya sukuk diasaskan kepada aset-aset yang syariah compliant. Jadi untuk sukuk wakaf juga diasaskan dengan aset, wujud aset. Tetapi aset di sini merujuk kepada aset wakaf ataupun mauqul as underlying assets. Ya. Yeah. Berikut ni adalah dari segi pelaksanaan ataupun modus operandi untuk sukuk wakaf. Di mana kita lihat dari segi kebiasaannya sukuk wakaf ini dikeluarkan oleh institusi wakaf. Okay, seperti wakaf Selangor, wakaf Johor. Okay. Dan pembangunan wakaf yang dilaksanakan mestilah yang boleh mendapatkan keuntungan. Kerana berdasarkan instrumen sukuk, pengusaha ataupun pemodal ataupun pelabur akan mendapat keuntungan yang sama rata mengikut persetujuan bersama. Dan sukuk wakaf ini boleh disetorkan melalui pelbagai kaedah. Okay. Seterusnya kita lihat dari segi analysis of sukuk wakaf issuer. Okay. Jadi kita boleh lihat kesan kepada issuer dan juga kepada investor. Okay. Dari segi benefits, opportunity, cost dan juga risiko. So terdapat pelbagai benefits yang diperolehi daripada issuer of sukuk wakaf. Dari segi memperbanyakkan lagi sumber financing, dari segi profit, increase type of sukuk dan sebagai alternatif kepada alternatif pelaburan kepada para pelabur yang dalam ekonomi. Dan juga kita lihat dari segi opportunity, memandangkan aset wakaf agak banyak. Walaupun misalnya di Malaysia, aset wakaf yang tak diuruskan dengan baik agak banyak. So, itu adalah satu peluang untuk kita develop the sukuk wakaf. And then dari segi cost pengurusan, sukuk wakaf adalah seperti juga sukuk-sukuk yang lain. Dan juga kita, jika dilihat dari segi risiko, sukuk wakaf juga mempunyai risiko yang sebagaimana sukuk-sukuk yang lain. Mana misalnya sukuk risiko pasaran, risiko kredit. Okay. Risiko credibility, okay, the risk of inflation dan sebagainya. Seterusnya, dari segi kejayaan, yang kita lihat dari segi kejayaan wakaf, kita tahu wakaf bukan satu method pembiayaan yang baru. Kita lihat bahawa wakaf telah digunakan dalam pelbagai bentuk seperti wakaf tunai, wakaf tanah dan sebagainya lah. Okay. Jadi kalau kita lihat di sini, history has shown that the contribution of wakaf in the economy is very important as a catalyst for economic growth, improving quality community life and guarantee the continuation of Islamic law. Okay. So that kita lihat bahawa di sini, contoh-contoh antara wakaf yang telah berjaya adalah antaranya berlaku di Arab Saudi dan juga di Singapura. Yang biasanya dari segi wakaf tanah. Okay. Jadi dengan pengenalan sukuk adalah satu cara untuk mendapatkan dana bagi membiayai aset-aset wakaf tadi. Okay. Jadi sukuk wakaf adalah satu usaha untuk membiayai aset-aset wakaf. Tidak kira dalam bentuk wakaf, wakaf tanah, wakaf tunai, wakaf korporat dan sebagainya. Okay. Seterusnya kita lihat dari segi antara innovation juga lah. Dari segi korporat wakaf. Okay. Dan yang telah dilaksanakan, diperkenalkan di Malaysia, iaitu antaranya adalah dari segi yang dilaksanakan oleh badan korporat, iaitu oleh ANOR Corporation Berhad bagi menguruskan stock dan asset of Johor Corporation, iaitu JCorp under endowment, dan telah menunjukkan kejayaan yang besar. Okay. Jadi kejayaan JCorp telah menjadi perangsang ataupun motivation kepada badan-badan korporat yang lain juga. Okay. Seterusnya kita lihat kepada bagaimana wakaf sukuk disetorkan.
Jadi wakaf sukuk boleh diseruntuhkan melalui pelbagai kontrak syariah, syariah atau Islamic contract menggunakan struktur murabahah, ijarah, mudarabah, musyarakah, wakalah dan juga salam, ataupun juga kita boleh menggunakan struktur hybrid di mana kita menggabungkan antara pelbagai structure and dan juga complex structure of sukuk can be established depending on the development of Islamic financial engineering ataupun innovation untuk disesuaikan dengan sesuatu projek. Okay. Jadi sukuk di sini, sukuk dilihat adalah satu alat yang sesuai untuk membangunkan aset wakaf. Especially dari segi pengumpulan modal untuk membiayai aset-aset wakaf tadi. Tapi kita tahu wakaf sukuk adalah satu instrumen yang masih baru. Jadi terdapat pelbagai isu dan juga cabaran yang perlu ditempuhi oleh sesuatu produk yang masih barulah. Yang pertama yang ada segi innovation. Jadi wakaf sukuk ini masih dalam proses innovation. Okay, di mana kita cuba memperkenalkan pelbagai struktur sukuk. Sebelum ni kita ada wakaf sukuk yang menggunakan struktur masyarakat dan juga ijarah. Okay. So innovation ni perlu dilakukan secara berterusan. Okay. Seterusnya kita tengok dari segi cabaran yang besar juga kepada structure of sukuk dari segi fatwa ataupun dari segi ijtihad pandangan daripada scholars berkenaan dengan penggunaan sesuatu struktur. Okay. Dari segi pandangan fatwa. Okay, seperti ada dari segi ijarah ataupun masyarakat sama ada boleh ataupun tidak boleh. Okay. Seterusnya kita lihat dari segi social finance via teknologi. Teknologi telah menggalakkan lagi perkembangan wakaf sukuk di Malaysia especially. Okay. Dan kita dapati bahawa untuk membiayai ataupun pasaran wakaf sukuk juga disokong oleh Suruhanjaya Security di mana Suruhanjaya Security telah memperkenalkan SRI sukuk syariah ataupun dinamakan sebagai sustainable investment, social responsibility investment of sukuk. Supaya apa yang kita issuean tu sentiasa mengikut syariah prinsipal dan juga tidak memberi kesan kepada alam sekitar ataupun dia lebih kepada green sukuk sama. Okay. Next kita lihat kepada saranan oleh OFI. OFI mencadangkan supaya pasaran modal Islam mengambil kesempatan ini untuk membangunkan sesebuah negara ataupun memulihkan ekonomi negara menggunakan sukuk aset wakaf ataupun menggabungkan antara sukuk dan juga wakaf. Okay. Tetapi as usual kita tahu bahawa untuk mendapatkan modal fundraising using sukuk as a example kind of generic capital selalunya cabaran yang agak besar lah untuk mendapatkan dana yang besar especially untuk projek-projek yang berskala besar. Okay. Ni and so this one is for SRI, so sustainable and responsible investment adalah satu langkah untuk menguruskan wakaf sukuk menggunakan SRI sukuk to be untuk memastikan wakaf sukuk adalah satu yang boleh memberi social responsibility especially agenda of developing wakaf asset. But we know that wakaf development today is largely due to lack funds to finance its development and maintenance. Okay.
Although provision have been made, the amount is still not sufficient given the actual project cost of developing the water asset at the whole, as the whole country masih terhad, ya. In this way, asset development wakaf can be implemented more efficient, accompanied by more investor, greater and stronger capital raising. So for conclusion, kita dapati bahawa sejarah telah membuktikan bahawa wakaf boleh digunakan untuk membangunkan ekonomi ataupun tersedia memberi kebajikan kepada masyarakat. Okay. Cuma masalah yang timbul di sini adalah segi sejauh mana efficient and transparent management of the wakaf is vital to the objective of the wakaf is expected to be achieved. Jadi kita lihat di sini bahawa sekarang adalah masa yang sesuai untuk menggunakan aset wakaf bagi memulihkan ekonomi negara ataupun Islamic Social Finance. Jadi, itu saja untuk perbentangan kali ini. Wallahu a'lam. Terima kasih.